buat bilang apa pak? Karena pembahasan setelah perintahkan secara kembali dan dia buat alam mulai buat berada di masa menjelaskan bahwa kamar yang digunakan suci adalah kamar bekas ritual salah satu anggota keluarganya yang memang masih ada kaitannya dengan Nyi Ratu Kidul. Hal itu Ustadz Ibu meminta kepada pemilik kosan untuk bisa menjelaskan kosan waktu ini kosan itu menyetujui. Di depan kamar kosan Ustaz Tadi meminta kepada yang lain untuk tidak masuk ke depan kosan tetap dikembalikan, namun mereka semua tidak diperkenankan masuk ke dalam.